Billboard atau LED screen Times Square merupakan sebuah papan iklan digital raksasa yang ada di kota New York. LED screen di kota New York merupakan sebuah ikon di mana terletak di jalan persimpangan utama di Manhattan, New York. Times Square ini merupakan kota yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan dan merupakan ikon utama kota New York. Tidak semua ataupun sembarangan orang yang bisa tampil di papan reklam digital raksasa tersebut. Beberapa artis Indonesia pernah wajahnya terpampang di billboard Times Square ini. Beberapa di antaranya yaitu Luna Maya, Gading Martin, dan juga Historia. Penyanyi Maudy Ayunda, Nadira Amiza, ada juga Raisa Andriana. Penyanyi senior Titiek Puspa, dan yang terakhir yang terbaru yaitu Putri Aryani. Billboard sendiri mengatakan bahwasanya Putri Aryani adalah gadis muda yang menambah gemerlap panggung AGT 2023 yang dipercaya sebagai musim emas ajang kelas dunia tersebut. Ini bukan hanya perkenalan, tetapi pelajaran tentang bakat murni. Jadi keberhasilan Putri Aryani dalam memperoleh Golden Buzzer langsung disorot maupun diulas oleh Billboard sehingga memajang foto Putri Aryani di persimpangan jalan Manhattan di Times Square, New York. Banyak orang yang berlalu-lalang di ikon kota tersebut, sehingga Putri Aryani pantas berbangga karena menjadi orang Indonesia yang termasuk bisa wajahnya terpampang di billboard Sportivision Square New York.